Oke teman-teman, selamat datang di channel Hans Gaming ZT teman-teman. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereview map lagi teman-teman. Jadi mungkin ini adalah map terakhir yang saya review untuk di minggu ini teman-teman. Sebenarnya ada lagi requestan tapi nanti dulu untuk saya reviewnya. Karena sudah terlalu banyak ya saya mereview map. Sudah 3 kali ya teman-teman, jadi saya untuk maunya ya biar nggak terlalu membosankan ya, jadi harus ganti-ganti game ya teman-teman ya. Nah jadi nama YouTube-nya teman-teman yang request itu adalah Sans Gameplay ya teman-teman ya, jadi kalian bisa subscribe channel dia. Dan oke, mungkin itu aja infonya teman-teman. Dan di sini bisa kalian lihat Bapak Simin sedang berada di garasi ya teman-teman. Dan di sini saya tadi baru mengatur warna mobil teman-teman ya. PTW ini hood saya hilang, aduh. Oke, saya cheat dulu teman-teman seperti biasa. Oke, dan di sini saya keluar dulu. Nah jadi di sini tuh mobilnya warna biru tua gini teman-teman. Entah ini keren atau enggak menurut kalian, tapi ini saya sudah suka begini aja ya. Jadi langsung aja di sini saya akan buka map yang akan saya review ya. Oke, jadi di sini saya sudah berada di menu game LAC teman-teman. Langsung aja di sini saya akan buka tab komunitas dan saya akan pergi ke peta teman-teman ya. Nah di sini kalian cari aja itu namanya mapnya Fort Knox pakai X ya teman-teman. Nah oke, jadi di sini ada 4 versi ya teman-teman. Yang pertama ada yang versi pertama, kedua, ketiga dan keempat. Nah di sini sama Sans Gameplay saya disuruh review yang versi 4 teman-teman. Jadi ya saya ngikut aja. Dan katanya ini tuh dibuat sesuai apa tuh namanya kayak spek HP kalian teman-teman. Jadi kayak semakin rendah versi dari mapnya nanti akan semakin enteng juga ya mapnya. Oke mungkin itu aja. Dan langsung aja saya play ya. Oke, kita sudah loading world teman-teman. Dan di sini objeknya itu sampai 1500. Wah, lumayan banyak ya. Dan di sini kita sedang berada di atas bukit, teman-teman. Gila tinggi banget ini bukitnya. Oke, jadi di sini saya akan membawa Bapak Simin turun, teman-teman. Lewat mana ini? Ini sama aja apa? Oke, saya akan lewat kanan aja, teman-teman. Kanan. Oke, dan di sini ini apa nih? Kaca apa kaca? Oh iya teman-teman, ternyata kaca ya. Wih keren banget teman-teman. Oke. Dan di sini kita ada di atas puncak gunung ya teman-teman ya. Dan di sini kayaknya nggak ada jalan untuk turun. Jadi mungkin saya akan respawn aja ya. Biar nanti responnya di tempat yang berbeda. Tunggu, kok bisa sih? Ya nggak bisa teman-teman. Waduh. Ya tetap di sini loh. Oke, ternyata nggak bisa respawn di tempat lain ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini mungkin saya akan naik ke atas dulu, teman-teman. Kita lihat dari atas apakah di atas ada sebuah jalan. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Waduh, teman-teman, gimana nih cara turunnya? Oke, mungkin saya akan menggunakan mode off-road ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan spawn saja mobil merok ya, mobilnya Bapak Simin yang tadi sudah dirubah warnanya jadi lebih keren ya. Mana mobilnya teman-teman? Oke, di sini. Oke, langsung aja kita naik ya teman-teman. Dan langsung aja kita terjun. Kita meluncur ke bawah ya. Oke, suaranya wung. Oh, di bawah ada jalan ya teman-teman ya. Wah. Oke, let's go, kita turun teman-teman. Wow. Awas. Ya, jatuh. Ya. Ya, terbalik. Iya. Ya, pintunya copot teman-teman. Ya, oke, kembali. Ya. Oke. Wah, bisa berdiri teman-teman mobilnya ya, keren banget. Waduh, ini sudah copot semua teman-teman. Wait. Santai bro, santai. Oke. Oke, di sini ada kayak jalan gitu teman-teman. Jadi saya lewat sini aja. Dan di situ ada tulisan apa saya nggak tahu. Coming soon. Apa bacanya teman-teman? Oke, kita nggak bisa ke sana ya teman-teman ya. Katanya coming soon. Jadi kita harus kemana dong? Kita ke sana apa? Oke, jadi sini saya akan keliling-keliling aja ya teman-teman ya. Oke, jadi saya akan lewat mana ya? Kita akan lewat sini aja. Tapi ini kok gak ada bangunan ya teman-teman ya?
bangunannya cuma di atas itu loh. Entah di sana ada atau enggak, tapi saya lihat dulu. Tuh kan kosong loh teman-teman. Oke, coba nggak usah lewat jalan situ teman-teman. Tapi kita lewat sini ya, apakah bisa masuk? Oke, ternyata bisa ya teman-teman. Jadi kita lewatnya nggak usah di lewat jalan tol itu karena ya mobilnya mogok teman-teman. Waduh, parah banget. Oke, di sini saya akan repair vehicle ya. Nah, oke, sudah menyala lampunya di sini teman-teman. Dan oke, kita keluar dari sini. Waduh, ini saya ada di mana teman-teman? Oke, sudah siang ya teman-teman. Dan langsung saja di sini ada tulisan cheese yang artinya keju ya teman-teman ya. Mungkin ini pembuat mapnya atau gimana, saya kurang tahu teman-teman. Dan di sini, oh ini kayaknya kayak yang di itu teman-teman, kayak di GTA 5 ya. Kalau kayak gini tuh kayak jalannya itu ditutup gitu. Dan di depan sana ada mobil-mobil teman-teman. Wah, mobilnya banyak banget. Oh, di sana ada orang teman-teman. Oh, nggak ada ya. Oh, ada Pak Polisi. Waduh, ini lampunya kok nyala teman-teman. Siang-siang nyalain lampu, aneh banget. Oke, saya matiin dulu ya. Oke, kita turun teman-teman. Kita lihat di sini ada apa. Sepertinya ini adalah mobil presiden ya, biasanya dikawal-kawal itu. Oke, mau di sini tutup ya. Halo Pak, ini Pak Satpam nih teman-teman. Wah, dia bawa senjata teman-teman. Oke, wah gila, mapnya luas banget sepertinya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti akan membutuhkan waktu lama untuk mengeksplor semua tempat yang ada di sini teman-teman. Jadi saya langsung aja masuk ke mobil dan kita lanjutkan perjalanan ya untuk melihat kota-kota ini. Oke ya teman-teman, jadi saya ke kiri aja. Dan di sini nggak ada sebuah hal yang perlu saya itu. Oh, tunggu, ada tulisan ya teman-teman ya. The tallest building Royal Kander, 996 meter. What? 996 meter, teman-teman. Oke, saya ke sini aja. Wah, ini ada bangunan apa ini, teman-teman? Kok keren kayaknya, teman-teman. Oke, saya turun di sini aja ya. Dan di situ ada tangga, dan tangganya itu ke atas. Mari kita lihat ke atas ya, teman-teman. Oke, wah, mana ini? Nggak bisa naik. Oke, bisa. Ya, nyangkut dong. Ya, nyangkut terus. Aduh, jatuh, teman-teman. Dan oke, kita sudah berada di atas ya. Mari kita, aduh, kok jatuh lagi nih. Oke, dan di depan itu ada kayak tempat apa itu? Wah, kenapa ada Bapak Simin di atas, teman-teman? Wah. Wah, dia ngapain tuh, teman-teman? Sepertinya lagi membangun rumah ya. Dan karena di sini ada batu bata juga, sepertinya lagi membangun rumah. Dan ini kita kemana lagi teman-teman? Oke, ke sana ada apa? Oke, kita ke sana ya. Coba. Waduh, tersandung terus itu Bapak Simin. Oke. Waduh, nge-lag di sini teman-teman. Sepertinya terlalu banyak objek di sini. Oke, wah, gila itu luas banget teman-teman ininya. Oh, di bawah ada mobil teman-teman, warna ungu. Mana? Ya, ketutupan sama jalan ini teman-teman. Oh, itu tuh, banyak banget mobil di situ teman-teman. Oke, jadi di sini tuh katanya banyak banget tempat ya teman-teman ya, yang dikirim email ke saya. Aduh, mati. Maaf teman-teman. Tunggu, jadi sini saya akan buka email dulu ya teman-teman. Waduh, mana tuh email tuh? Oke teman-teman, jadi di sini tuh di email ditulis itu yang pertama ada bank kembar, setelah itu US Bank, setelah itu ada gedung belum jadi, dan ada hotel-hotel, ada rumah kayu, dan rumah kayunya itu ada di belakang hotel ya, atau di depan gedung kembar. Setelah itu ada apartemen juga, terus ada kawasan apartemen, terus ada bengkel, ada town hall, terus terowongan belum jadi dan terowongan yang sudah ditutup, dan terakhir ada kuburan. Waduh, keren banget ini mapnya.
Dan di sini bisa kalian lihat saya sedang berada di kayak itu ya. Entah ini tempatnya kayak ramai gitu, teman-teman. Dan di depan itu ada bapak satpam ya. Oke, dan sepertinya dia lagi ngobrol-ngobrol gitu sama yang ada di kantor. Dan di depan sini ada bapak Simon sama bapak Jarwo ya, teman-teman. Tapi karena dia nggak pakai topi Santa, jadi ini bukan bapak Simin ya. Oke, sepertinya dia lagi galau ya teman-temannya. Waduh, malah mabuk-mabuk parah teman-teman. Oke, dari situ ada mobil gitu teman-teman, dan coba kita ke sini. Nah, dan di sini tuh ada ini ya, ternyata ada parkiran gitu teman-teman, dan di sini ada batu, entah kenapa batunya tinggi gitu. Oke, jadi saya ke depan dulu ya teman-teman ya. Oke, saya penasaran sama yang ada di kuburan itu teman-teman, di mana ya teman-temannya. Oke, coba saya spawn mobil lagi. Di sini saya spawn Marok aja. Oke, dan ternyata pas banget kayak di parkiran gitu, teman-teman. Oke. Coba saya keliling ke sini ya, teman-teman ya. Ke arah sebaliknya. Dan di sini tuh kayak ngelag-ngelag gitu. Karena terlalu banyak objek ya di sini. Waduh, kita di mana nih, teman-teman? Oke, di sini banyak banget parkiran. Waduh, depan tuh. Oke, oke, saya nggak akan keluar map ya, teman-teman. Saya akan di dalam kota aja. Karena nanti kalau di luar map sepertinya nggak ada objek apa-apa, dan ini ada 4 wheel. Ternyata untuk itu ya, apa itu, untuk 4 roda jalannya, jalanan yang ini. Oke, jadi saya ke sana aja, dan di depan tuh kayaknya ada jalan tol gitu yang ada di atas. Dan seperti itu apa teman-teman? Mundur, 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 mundur. Oke. Oh, itu ada perbaikan jalan kayaknya teman-teman. Jadi mapnya itu lumayan detail ya teman-teman ya. Kayak ada kegiatan-kegiatan warga gitu. Nah, tuh bisa kalian lihat tuh, keren kan teman-teman? Oke, kalian bisa cobain dari sini itu. Kok ada suara musik-musik teman-teman? Oh, ternyata orang ini lagi ngedance ya teman-teman. Keren banget, kocak dari itu. Oh, lagi ngamen teman-teman. Wah, enak juga lagunya teman-teman. Oke. Bapak Simin gabung di sini aja teman-teman ya. Woi, 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 ayo ngeden, mantap. Wis, wis. Sampai malam teman-teman ya. Tunggu saya cheat lagi. Wush. Wah, nggak lelah apa itu? Wah, BTW di sini uangnya banyak banget teman-teman. Wah, langsung kaya itu ya. Langsung beli mobil. Oke, kita pergi aja dulu teman-teman dari sini. Oke, kita cari tempat lain ya. Oke, di sini. Ini apa yang tadi katanya apa itu? Apa sih namanya? Terowongan belum jadi teman-teman. Oh iya, di sini ya. Dan saya masih penasaran sama yang namanya kuburan teman-teman. Oke, saya kesini aja. Coba saya ikutin jalan ini ya teman-teman ya. Ini cuma putar aja apa? Oke, cuma putar ya ternyata teman-teman. Oh enggak, naik teman-teman. Kita naik ke jalan tol. Oke. Saya akan naik aja teman-teman. Let's go, let's go. Wih, mapnya luas banget teman-teman. Gila. Berapa lama ini buatnya teman-teman ya? Wah, lagunya terngiang-ngiang ini teman. Oh, buntu teman-teman. Oke, mungkin saya akan lihat dari ini aja ya. LAC editor biar kalian tahu juga tempat-tempat dari atas biar kelihatan gitu teman-teman. Karena kalau dari bawah itu jarak pandang kita itu kayak ketutup gitu sama bangunan-bangunan. Dan di sini ada car soccer, tempat buat main bola dengan mobil. Dan apalagi saya penasaran yang sama kuburan itu teman-teman. Di mana ya tempatnya ya? Ini apa? Bukan teman-teman. Ini masih coming soon juga loh. Oke, ini ada batu apa? Nah, ini bukan batu, ini kayak tanah gitu. Tapi tinggi banget, teman-teman.
Oke, dan ini ada jalan tol gitu, kayak tumpuk-tumpuk gitu, teman-teman. Wah, gila sih. Tumpuk 3. Bayangkan. Dan ini ada apa, gedung yang belum jadi tadi. Yang gedung pembangunan, dan katanya tadi di belakangnya ada bank atau gimana sih, saya lupa. Mungkin banknya yang ini apa? Bank of America ini ya. Kuburan di mana, teman-teman? Itu apa di bawah itu apa? Wah, ini rumah apa, teman-teman? Kayak rumahnya orang gitu ya, teman-teman ya. Dan oke, di sini ada sofa dan ada TV juga, teman-teman. Oke, keren keren keren. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini mapnya luas banget, teman-teman. Saya sampai bingung mau kemana. Dan tempat-tempatnya itu yang saya baca di email itu sangat banyak banget ya. Tapi saya mencari yang kuburan itu saya masih belum tahu di mana letaknya. Jadi kalian cobain aja ya map ini ya. Jadi kalian bisa langsung download aja di dalam game ya, teman-teman. Seperti tadi itu namanya Fort Knox ya. Nah, jadi ukurannya tadi sesuai versi ya, teman-teman. Semakin kecil versinya, ukurannya juga semakin kecil. Dan mapnya juga semakin enteng gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. Jika kalian mapnya ingin direview, teman-teman, kalian bisa komen aja di bawah ya, teman-teman. Atau kalian bisa email aja ke johanstanbe@gmail.com ya, teman-teman. Nanti kalian kirim aja. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. Jika kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like video ini. Dan kalian juga bisa subscribe channel saya. Atau mungkin kalian bisa juga share video ini ke sosial media ya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.